Ulama, tokoh budaya Sepulau Lombok, ibu pejuang Prabowo Sandi UTB saat lalu nahkodanya pindah kapal, pindah pesawat pramugari Mari kita sama-sama kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan ini Bapak Wakil Presiden paling gagah sepanjang masa sepertinya. Paling ganteng. Para alim ulama, masyarakat, tokoh pemuda, Wakil Presiden Republik Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin sekalian, sedang diberikan mandat serta penugasan dari Bapak Prabowo Subianto sebagai calon anggota legislatif dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok. Terima kasih serta penghormatan yang tinggi. Yang lagi belaga foto-foto. Itu juga masih. Ayo kita toleransi yang main belakang. Haji Muharrar Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren As-Sohwah Islamiyah. Ada tokoh masyarakat Hindu kita, juga hadir tokoh muda, juga ada, mohon maaf kalau terlewat, calon anggota legislatif Bapak Dr. Lalu. Alhamdulillah, salatullah, tawassal Nabi, Nabi bismillah, wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ya tentunya kepada Allah. Saya sekarang memasuki 8 hari. Are you ready? Yeah. Sangat mengharukan. Tadi dari airport sampai ke sini masyarakat luar biasa. Yeah. Terdampak gempa di NTB, banyak yang masih menanti bantuan, betul ya? Betul. Terutama bantuan jaduk jaminan hidup. Sudah terrealisasi semua belum? Sudah adil semua belum? Sudah sejahtera semua belum? Warga masih bertanya-tanya kapan pastinya dana yang dijanjikan sampai. Insya Allah bersama Prabowo Sandi kita pastikan, realisasikan bahwa seluruh janji-janji pemerintah kita akan wujudkan. Sama-sama mari. Kulillahumma wa tanzihul mulka miman tasya
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bagi kami, insya Allah, kalau amanah diberikan kepada kami, kami tidak akan ingkar janji. Masyarakat korban bencana jangan disusahkan lagi. Mekanisme penerimaan dana bantuan jangan berbelit-belit. Harus ada jalur khusus koordinasi cepat antara BNPB, Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah provinsi. Tapi jangan saling menyalahkan. Insya Allah akan realisasikan janji-janji pemerintah. Amin. 17 April kita siap semua ke TPS. Mau harga-harga murah terjangkau? Jawabannya TPS, yaitu tusuk Prabowo Sandi. Mau lapangan kerja terbuka? Mau dapat kerja mudah? Jawabannya TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga listrik turun? Mau harga energi terjangkau? Jawabannya TPS, tusuk Prabowo Sandi. Kami akan terus menunggu. Menunggu sampai 17 April. Kita yakin kita akan TPS dan kita akan kawal pemilu ini. Setuju? Setuju. Nikmal maula wa nikmal nasir. Tungkatu pada girang Prabowo Sandi pada lecah. Simpani iza saduha saruhanna suja. Simpani iza saduhanna suruhanna suja mi'a. Wasida wasada pasadena suja mi'a. Wahumal ulama wal umara. Jika dua kelompok ini baik, yaitu mohon maaf, ada dua kelompok saja untuk kemenangan Prabowo. Akan saya ketua BPU Pondok Pesantren Selamparan Kediri Lombok Barat. Tapi oleh kelompok yang ibadah haji ini 10 tahun sampai berapa tahun kan Pak tim presiden. Lanjut. Semoga anak saya bisa dibebaskan karena besok hari akan sidang kedua. Harapan kami supaya bisa dibebaskan. Dari itulah, insya Allah, itu saja permintaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan